Perusahaan Otobis Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan otobis yang sudah cukup lama malang melintang di jalanan Indonesia. Bagi sobat traveler yang sering melakukan perjalanan darat, pasti pernah beberapa kali berpapasan dengan bis Rosalia Indah. Sebagai salah satu pemain lama di dunia jasa angkutan penumpang, PO Rosalia Indah kini sedang menikmati masa kejayaannya. Pasang surut dalam dunia bisnis transportasi telah berhasil dihadapi oleh Rosalia Indah. Perusahaan yang kini mendapat julukan Sultan Palur ini baru saja mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai salah satu perusahaan otobis yang mengoperasikan armada bis tingkat terbanyak di Indonesia. Kemajuan pesat yang kini diraih oleh Rosalia Indah memang merupakan sebuah hasil dari perjuangan selama beberapa tahun dalam melayani para penumpang setianya. Berikut ini adalah 6 kelebihan dari PO Rosalia Indah yang akhirnya membawa perusahaan otobis asal Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini mencapai puncak kejayaannya. Nomor 6, kemudahan dalam pembelian tiket. Perusahaan otobis Rosalia Indah memang memberikan banyak pilihan bagi para penumpangnya dalam melakukan pembelian tiket. Penumpang Rosalia Indah bisa membeli tiket melalui tiket online ataupun membeli tiket melalui agen-agen Rosalia Indah. Tidak ada perbedaan harga tiket bagi penumpang dalam pembelian melalui online maupun agen. Kemudahan dalam pembelian tiket ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi penumpang. Nomor 5, pilihan waktu keberangkatan yang cukup banyak. Rosalia Indah memang memiliki banyak sekali armada bis. Banyaknya armada bis yang dimiliki membuat Rosalia Indah bisa memberikan banyak pilihan waktu keberangkatan bagi para penumpangnya. Sebagai contoh, untuk bis jurusan Bekasi-Solo, dalam satu harinya ada lebih dari 8 pilihan jam keberangkatan. Hal ini membuat penumpang memiliki pilihan waktu keberangkatan yang cukup banyak. Nomor 4, kenyamanan armada. Rosalia Indah memang terkenal memiliki banyak sekali armada bis yang masih baru atau berusia cukup muda. Tidak dapat dipungkiri, armada bis yang tergolong baru dapat dipastikan memiliki tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Bis-bis nyaman dengan perawatan yang rutin menjadikan bis-bis Rosalia Indah merupakan pilihan papan atas bagi para pelanggan setianya. Nomor 3, servis makan yang sangat baik. Perusahaan otobis Rosalia Indah memiliki 4 lokasi servis makan yang kesemuanya tergolong sangat baik. Kantor Palur, Rumah Makan Rosin Subang, Rumah Makan Sari Rasa, dan Rumah Makan Kedung Roso adalah lokasi servis makan dengan pelayanan yang sangat baik. Tingkat kebersihan dan rasa masakannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Servis makan bagi para penumpang ini memang salah satu faktor penting bagi menarik minat penumpang menjadi pelanggan setia. Nomor 2, keramahan kru. Perusahaan otobis Rosalia Indah memiliki standar operasional yang cukup baku dalam pelayanan penumpang. Pelatihan berkala bagi para kru Rosalia Indah yang selalu dilakukan secara terjadwal oleh pihak manajemen menjadikan standar pelayanan penumpang dari segenap kru Rosalia Indah selalu terjaga. Bisa dikatakan bahwa keramahan kru memang sudah menjadi syarat utama bagi seluruh perusahaan otobis. Namun dengan standar operasional yang cukup baik, maka akan membuat para penumpang merasa lebih nyaman. Nomor 1, pelayanan pramugari. Kini memang banyak perusahaan otobis yang memberikan pelayanan pramugari bagi para penumpangnya. Namun pelayanan pramugari dari Rosalia Indah
memang berada pada tingkat yang sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian bisa dibilang sebagai penarik minat para penumpang untuk selalu memilih Rosalia Indah sebagai mitra perjalanannya.